Amarzoni drop, dicerai dan dibui. Sang mantan muncul, ungkit masa lalu. Dia care sama aku. Di tengah keterpurukan Amarzoni, seorang wanita mengaku pernah dekat layaknya pacar muncul dan mengungkit kisah manis masa lalu. Sosok wanita cantik di masa lalu Amarzoni ini, ia tak lain adalah presenter Zeda Salim. Zeda Salim mengaku dulu pernah menjalin hubungan dekat dan memiliki momen romantis dengan Amarzoni. Zeda mengaku hubungan singkat mereka itu terjalin pada tahun 2012, sebelum Amarzoni memacari Ranti Maria. Jadi aku sama Amar itu dekat, cuma dibilang pacaran itu enggak ada selebret. Dibilang enggak pacaran juga kayak orang pacaran. Intinya dekat banget, dia care banget sama aku. Cuma hubungan kita singkat ya, jadi enggak lama, angkap Zeda Salim. Momen paling romantis yang diingat Zeda adalah ketika Amarzoni mengajaknya liburan ke Bali. Zeda mengaku tak langsung mengiyakan ajakan Amar karena berbagai pertimbangan. Tapi akhirnya liburan itu tetap terjadi karena usaha Amarzoni yang menanggung semua biaya perjalanan. Waktu aku lagi sedih, dia ngajak liburan rame-rame ke Bali. Aku nolak karena tiketnya kan mahal ya. Naik pesawat, aku nggak mau sendiri, harus sama asisten. Dia baik banget, dia ramah banget. Jadi semua biaya tiket pesawat dari dia, akomodasi penginapan, semua dari dia, cerita Zeda. Zeda menegaskan bahwa perjalanan liburan itu dia tak hanya berdua dengan Amarzoni, tapi ada beberapa teman termasuk asistennya juga ikut. Zeda pun menceritakan bagaimana usaha Amarzoni untuk menghiburnya yang sedang sedih. Hati Zeda yang semula sedih pun menjadi luluh karena momen romantis yang dipersiapkan oleh Amarzoni. Jadi kita ketemu di Bali, kita jalan-jalan, itu dia lihat wajahku kayak sedih, ada masalah apa? Dia langsung inisiatif menghibur. Kamu mau jalan-jalan kemana? Langsung sopirnya disuruh jalan ke sini, ke situ. Akhirnya kita nemuin satu spot ya, namanya Seminyak Beach. Itu ada lampu banyak, kita makan rame-rame di situ sampai malam juga. Aku pingin banyak lampu, rame-rame, bisa lihat pantai, dia effort banget. Ya udah kita ke situ, papar Zeda. Meski sudah menjalin hubungan dekat dan romantis, kebersamaan Zeda dengan Amar hanya berlangsung singkat. Zeda mengaku akan ada sekelumit kesalahpahaman yang membuat hubungannya dengan Amarzoni berakhir.